Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pagi hari ini, di mana acara pagi hari ini bisa dikatakan acara rutin kami, yaitu diskusi atau seminar tematik kami, yang mana pada acara pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 17 bulan 1 2015, kita mengangkat tema tentang bedah produk Ayla Breast Care yang nanti akan disampaikan oleh beliau Dr. Rahma Yolanda. Maka untuk itu, sebelum kita buka acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dan awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin untuk pengantar singkat saja dari saya, bahwasanya untuk produk Ayla Breast Care ini adalah produk baru, salah satu produk baru di antara 3 produk yang di launching. Bahwasanya produk Ayla Breast Care ini dipergunakan untuk khusus produk perawatan payudara dan kesehatannya, di mana banyak wanita ya, terutama khususnya yang menginginkan tampil cantik ya dan menarik di hadapan sang suami, di mana hal tersebut juga merupakan bentuk kewajiban bagi seorang wanita dan merupakan salah satu tampil cantik di hadapan suaminya. Nah, untuk itu marilah kita belajar bersama-sama, diskusi bersama-sama dengan Ibu Dr. Rahma Yolanda yang nanti akan mengupasnya secara rinci dan detail. Kalau seandainya ada yang tidak paham ya, dengan kesempatan yang baik ini ya, panjenengan semuanya ditanyakan saja secara detail, bahkan mungkin sampai harga atau mungkin bagaimana cara pemakaiannya sesungguhnya ketika di rumah dengan kesibukan masing-masing ya, Bu Bapak. Mungkin singkat saja dari saya sebagai pengantar, untuk itu marilah kita tunggu-tunggu acara intinya yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Rahma Yolanda. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahma. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu, ada yang belum juga. Saya di sini sebagai ahli untuk bidang kesehatan, sebagai dokter, jadi untuk lebih ke arah medisnya itu saya yang bertanggung jawab. Monggo nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya pun ada kesulitan atau ada yang butuh dukungan untuk dokternya, bisa hubungi saya. Hari ini kita akan membahas produk baru, salah satunya Ayla Breast Care. Di sini Ayla Breast Care itu sebenarnya lebih ke arah untuk perawatan daerah payudara. Saya akan bahas sebenarnya sedikit saja. Nah, sebenarnya apa sih Ayla Breast Care itu? Jadi Ayla Breast Care itu merupakan produk perawatan secara alami yang bahan dasarnya bisa dilihat di situ, Pilaria mirifica. Itu nama medisnya. Tapi biasanya biasanya banyak orang yang menyebut dengan Kuau Krua Kau. Kenapa bahasanya seperti itu? Memang tumbuhan yang menjadi bahan dasarnya untuk Pilaria ini memang dia dari, nah ini, dari Thailand. Ini tanamannya seperti ini. Dia mirip, mungkin kalau di Indonesia mirip seperti bengkoang ya. Ya, dia mirip, tapi dia beda jenis. Nah, ini Pilaria mirifica itu kalau di Thailand namanya Kuau Krua Kau.
yang artinya kaunya itu artinya putih. Itu bahan dasarnya. Nah, sebenarnya mengapa Ayla Breast Care itu menggunakan bahan pluraemirifika? Itu karena di dalamnya ada pitoestrogen. Pitoestrogen itu adalah nama yang dikenal untuk hormon estrogen yang berasal dari alam atau dari tumbuhan. Itu biasanya disebut kalau dalam medis namanya pitoestrogen. Nah, mungkin banyak yang sering mendengar apa itu hormon estrogen, tapi mungkin banyak yang belum tahu apa fungsinya ya. Nah, kenapa dimasukkan dalam Ayla? Pitoestrogennya itu kan kita bahas tentang estrogennya sendiri, dia merupakan hormon seks utama pada wanita. Dia fungsinya untuk menampakkan tanda-tanda kewanitaan, misalnya nanti salah satunya pertumbuhan dan perkembangan jaringan payudara. Untuk yang lain nanti misalnya estrogen untuk pembentukan rahim, seperti itu. Nanti dia perkembangannya lebih ke saluran reproduksi perempuan, kalau estrogennya itu sendiri. Nah, fungsi ini di luar Ayla Breast Care saya bilang. Jadi fungsi pluraemirifika itu sebenarnya banyak sekali. Tidak hanya Indonesia, di dunia pluraemirifika itu sudah digunakan. Tapi banyak, misalnya dibuat obat, buat pil. Nanti salah satunya dia bisa menyebabkan nafsu makannya meningkat. Kemudian dia juga bagus sekali untuk pertumbuhan rambut. Kalau itu dalam pil ya, saya bahas dulu pluraemirifikanya. Dia juga bagus untuk pertumbuhan sel mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi kalau di dunia ini sudah banyak sekali digunakan. Nah, sama peremajaan lainnya. Jadi pluraemirifika itu juga bisa untuk istilahnya untuk keelastisan kulit, itu juga bisa kalau dalam bentuk pil. Tapi kalau misalnya memang kita dimasukkan dalam Ayla memang khusus untuk daerah payudara karena memang hanya dioleskan. Nah, untuk fungsi Ayla Breast Care dia lebih untuk mengencangkan payudara karena tadi si hormon estrogen tadi fungsinya memang untuk mengencangkan, mengangkat, mengembalikan kekenyalan payudara dan dia juga melancarkan peredaran darah dalam payudara. Sebenarnya setiap wanita itu tidak harus pakai ini pun sudah ada hormon estrogennya, ya. Jadi dia hanya membantu istilahnya suplemen aja dari luar Ayla itu. Jadi mendukung untuk tubuh ditambah dengan Ayla Breast Care, dia nanti akan lebih maksimal hasilnya. Kalau misalnya untuk usia-usia yang memang sudah lanjut ya, saya bilang di atas mulai atas 40-an hormon estrogennya kan akan menurun. Dengan penambahan Ayla Breast Care atau yang di dalamnya ada pluraemirifika, otomatis estrogennya juga nanti akan naik lagi. Oke, untuk cara pemakaiannya seperti ini. Selalu bersihkan daerah payudara sebelum pemakaian. Lebih bagus pakai air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat itu membuka pori-pori kulit. Jadi dia akan memaksimalkan ketika untuk penyerapan si krim Ayla tadi. Nah ini, 30 menit sebelum tidur. Kenapa saya bilang 30 menit sebelum tidur? Karena akan ketika kita tidur, pori-porinya akan lebih membuka lagi. Dia akan lebih meresapnya lebih cepat lagi. Seperti itu. Jadi kenapa misalnya kadang-kadang ya kalau misalnya orang yang tidak kenapa pakai krim malam, salah satunya kenapa ada untuk malam hari karena memang proses penyerapannya dia lebih maksimal saat saat malam hari. Karena tubuh kita ketika malam hari itu akan membuka pori-porinya. Kenapa untuk para wanita sebelum tidur harus dibersihkan wajahnya ya karena itu. Ketika pori-porinya membuka, makeup masih nempel, dia tidak akan bisa bernafas. Ya, tapi kalau untuk Ayla Breast Care karena dirancang dia bisa meresap, jadi tidak mempengaruhi untuk daerah payudaranya. Nah, dioleskan kecuali puting payudara. Karena kenapa? Karena di puting payudara itu sama aja, mau dikasih krim atau tidak, dia tidak berpengaruh ke puting.
Ya, jadi kalau puting payudara itu lebih ke ukuran masing-masing personal atau memang genetik. Ini gerakannya harus benar, melingkar. Nanti ada terakhir saya terangkan. Dan perlahan. Ditekan lembut, jangan terlalu ditekan ya, karena nanti akan ketika penekanan terlalu keras pada payudara, nanti bisa juga merusak jaringan dalamnya. Karena payudara itu adalah jaringan paling terlunak bagi seorang wanita. Ya. Melakukan gerakannya melingkar. Lakukan sekitar minimal itu 10 sampai 20 kali. Itu akan lebih maksimal nanti. Jadi agak lama gitu enggak apa-apa. Nah, diamkan hingga kering dan menyerap. Jadi penyerapan untuk krim itu sekitar 1 sampai 1,5 jam atau 2 jam itu sudah menyerap sebenarnya. Tapi kenapa sampai tidur itu akan lebih bagus lagi, nanti lebih maksimal ya. Nanti istilahnya dibersihkan. Tetap harus dibersihkan, tapi kalau misalnya dibersihkannya nanti pagi hari itu enggak masalah. Jadi mandi juga tetap harus dibersihkan, jangan dibiarkan saja ya. Itu. Nah, ini cara pemijatannya. Diputar. Jadi nanti untuk daerah payudaranya, tangannya juga harus bersih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tidak boleh kotor juga. Jadi nanti diputarnya, dia melingkar ke arah luar gini. Seperti ini, jadi diputar seperti ini. Sama, sampai bawah. Nanti juga bisa nanti diurut. Monggo. Nanti diurut, dilakukan terus-menerus. Diputar tidak apa-apa. Jadi searah jarum jam, untuk pengolesannya nanti diputar pelan-pelan. Diputarnya seperti ini. Sama, seluruh payudara seperti itu, kanan-kiri seperti itu. Nanti kalau misalnya masih kurang maksimal lagi, monggo diurut seperti ini, ke arah puting, dari atas ke arah puting, itu juga bisa ya, kalau untuk ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak nanti bisa juga menerangkan ke customer juga seperti itu. Oke, itu mungkin itu saja. Mungkin lebih nanti lebih ke pertanyaan ya. Gimana, ada mau ditanyakan? Bapak satu-satu, bapak siapa? Oke, monggo bapak. Oke. 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 Iya, gimana? Oke. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Memang rumornya untuk Ayla Breast Care itu bisa memperbesar. Itu sebenarnya tidak memperbesar. Jadi dia hanya memaksimalkan ukuran payudara seseorang. Jadi misal saya ukurannya sebenarnya maksimalnya B, tapi karena hormon estrogen saya di dalam kurang, saya hanya berukuran A. Kan kita ngomongin soal payudara ya, maaf sebelumnya. Jadi ukuran payudara seseorang itu dilihat bukan dari lingkar dada, tapi dilihat dari cup. Mungkin kalau ibu-ibu, mbak-mbak tahu ya, itu diukur dari cup. Jadi kalau 32, 34, 36 itu lebih ke arah lingkar dada. Tapi kalau untuk ukuran payudara seorang wanita itu diukur dari cup A, cup B, cup C, dan cup D. Jadi untuk Ayla Breast Care yang ini, yang katanya memperbesar, sebenarnya mungkin kenapa jadi image-nya memperbesar, karena beberapa orang yang pakai dia bisa naik dari cup A jadi cup B. Itu image-nya memperbesar. Padahal tidak, dia hanya memaksimalkan ukuran. Jadi gak mungkin kalau misalnya dia cupnya hanya sampai B, dia sampai C, itu gak bisa ya. Jadi kalau memperbesar itu adalah kata-kata untuk yang bisa melebihi ukuran normal seseorang, masing-masing orang. Itu memperbesar. Tapi kalau untuk Ayla Breast Care, dia hanya memaksimalkan ukuran. Jadi ya, seperti itu. Kemudian tadi saya bilang ya, sudah ini, dia memang mengencangkan bapak, ya. Jadi dia memang fungsinya untuk memaksimalkan ukuran seseorang payudara, dan dia juga mengencangkan. Untuk pertanyaan kedua, apakah 50 juga bisa? Bisa. Dia juga nanti ini sangat direkomendasikan
untuk para wanita yang sudah setelah menyusui dan sudah istilahnya usianya sudah lanjut ya, karena memang estrogennya dalam tubuh dia sudah berkurang, otomatis biasanya payudaranya akan turun. Dia membantu. Ketika memang di usia 50 dia ukurannya memang waktu mudanya memang sudah maksimal, dia tidak akan bisa besar lagi, saya bilang seperti itu. Dia nanti akan tampak lebih kencang, lebih kenyal, jadi agak lebih menaik nanti untuk ukuran payudaranya. Tapi ketika memang dia saat mudanya memang tidak maksimal untuk ukurannya, mungkin nanti bisa ada kemungkinan jadi besar, seperti itu. Oke, sudah jelas Bapak? Ada pertanyaan lagi? Mbaknya, dengan Mbak siapa? Oke. 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 Saya jawab pertanyaannya ya. Jadi yang dipakai di Pyramirifica itu tadi saya bilang, Mbak, fitoestrogen. Jadi dalam di Quarocau tadi, ah ini tumbuhan ini. Ini banyak fungsinya sebenarnya. Tapi kita ambil ekstraknya. Jadi istilahnya dipisah, dibagi-bagi. Nanti akhirnya kita yang kita ambil adalah fitoestrogennya. Ya. Sama misalnya kayak lecithin. Lecithin kan ada diambil dari kedelai. Yang diambil adalah bahan-bahan yang bisa untuk pengobatan, tapi purinnya dihilangkan. Sama seperti ini. Tumbuhan ini yang kita ambil adalah fitoestrogen dan hanya ekstraknya. Dia adalah pada produk Ayla Breastcare, dia pendukung paling utama, paling besar, sekitar 80%. Yang lainnya adalah pendukung untuk kosmetik. Karena ketika ini diekstrak aja, misalnya kita jus atau kita peres aja, dia nggak akan maksimal. Mungkin tadi saya jawab untuk yang paraben ya Mbak ya. Semua kosmetik pasti ada itu. Kenapa? Fungsinya karena nanti pertama, dia membantu pembentukan menjadi krim. Dia juga membantu nanti untuk menyerap agar maksimal ke dalam kulit. Gak apa-apa, gak masalah ada paraben, cuman memang kadarnya berapa persen. Untuk di Ayla di kosmetik biasanya cuma sekitar 1-2%. Jadi gak masalah kalau untuk jangka panjang. Ya, karena fungsi utamanya memang kita ambil adalah ini, fitoestrogennya. Itu. Ada lagi Mbak? Oke, monggo. Ada yang bertanya lagi? Monggo dengan Bapak siapa? Ya, Pak Edi. Saya sudah lupa
Oke, saya jawab pertanyaan. Betul, Bapak. Jadi istilahnya tadi yang saya bilang memaksimalkan ukuran itu adalah memperbesar sesuai dengan proporsi masing-masing orang. Ya, itu betul, betul. Kalau bahasanya seperti itu sudah betul, Bapak. Monggo, enggak apa-apa. Yang kedua, apakah yang tadi saya jelaskan itu sudah ada di brosur? Sudah. Karena sebelum launching produk ini, itu memang konsultasi dulu sama saya, kemudian baru dicetak, istilahnya seperti itu. Jadi memang pasti bahan-bahan yang di dalam sini dan saya sudah jelaskan pasti ada. Mungkin memang tidak serinci ini, cuman apa program Mirifica itu pasti sudah dibahas dan fungsinya untuk apa, untuk Ayla itu untuk apa pasti sudah dibahas di brosur gitu. Monggo, enggak apa-apa, bisa. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak ada kesulitan, nanti monggo. Ah, ada kontak saya? Bisa dihubungi, ya? Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak. Monggo, gimana ada yang ditanyakan? Selamat siang. Iya. Ini menanyakan tentang Ayla yang mana berpengaruh dengan sifatnya hormonal, di mana nanti di kedepannya brosur yang akan dicetak itu kan tidak diperbolehkan untuk orang yang lagi hamil ataupun menyusui dan juga yang pakai KB ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bila mana untuk orang yang mungkin masih promil, program hamil, kita kan nggak ngerti nih apa yang perlu ditekan atau mungkin hormon apa yang bisa dibangkitkan. Pengaruhnya di apa kandungan yang mana untuk Ayla ini? Mungkin itu. Oke, untuk promil ya. Pertanyaannya untuk promil. Ketika promil itu nggak masalah sebenarnya, karena memang dia tidak mempengaruhi ke secara seluruh tubuh. Dia hanya krim. Kalau krim itu sifatnya dia hanya untuk lokal. Beda dengan pil. Ketika memang program Mirifica itu diminum, itu mungkin bisa berefek ke seluruh tubuh. Tapi ketika dia hanya dioleskan, dia hanya berpengaruh pada satu bagian saja. Jadi ketika ini dioles di payudara, ya dia hanya bekerja di payudaranya itu aja, jadi tidak berpengaruh ke seluruh tubuh. Jadi monggo, nggak apa-apa. Terus saya menjelaskan kenapa tidak boleh digunakan pada saat hamil, menyusui, atau KB, karena percuma, saya bilang. Ketika orang hamil, hormon estrogen pasti tinggi. Ukuran payudara seorang wanita juga pasti akan besar. Jadi kenapa harus pakai Ayla lagi? Seperti itu. Untuk yang hamil, menyusui, sebenarnya lebih ke arah keamanan baby. Kenapa menyusui tidak boleh? Kan saya bilang tadi pemakaiannya lebih bagus digunakan 30 menit sebelum tidur. Ketika orang ibu menyusui, apalagi yang ASI eksklusif, kalau misalnya memang dia menyusui tapi tidak ASI eksklusif atau pakai sufor, ya monggo. Tapi kalau ibu-ibu yang pengen ASI eksklusif, saya sarankan tidak memakai Ayla, karena nanti takutnya tertelan anaknya. Pasti malam itu pasti netei ya, saya bilang menyusui anaknya. Jadi kita mencegah biar, karena bayi itu beda pencernaannya sama kita yang sudah dewasa. Ketika mungkin tertelan bayi, karena otomatis karena bayi itu tidak menyusu di puting. Saya tekankan bayi itu tidak menyusu di puting, Bapak Ibu. Dia menyusunya itu di payudara sini. Jadi sistemnya dia menyedot. Jadi ketika misalnya seorang ibu yang menyusui dia pakai Ayla, pasti ada kemungkinan tertelan oleh bayinya. Dan kasihan ketika memang dia nanti ada reaksi dalam tubuhnya, anaknya nanti bisa mencret. Kasihan bayinya juga. Itu kenapa dilarang untuk yang ibu menyusui. Tapi bagi yang memang dia tidak menyusui ibunya, dia hanya memberi sufor, monggo. Ya, dengan tadi saya bilang dengan not dia memang tidak ASI eksklusif ya. Kemudian KB sama, kenapa KB itu
tidak perlu pakai Ayla karena ketika orang KB juga sama kondisinya seperti orang hamil, kan disuntik hormon hormonal. Otomatis nanti ketika memang dia memang KB-nya KB hormonal, suntik pil atau implan, dia juga akan membesar pasti payudaranya. Seperti itu. Kalau kita meng monggo kalau mau cari kencangnya enggak apa-apa, tapi biasanya pasti kencang. Kencang, pasti kencang. Kalau yang KB kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang punya istrinya KB hormonal, coba diperhatikan payudaranya. Pasti kencang. Kencang ketika dia sama seperti saat dia hamil. Karena mungkin saya memberitahu di sini ya, sekalian menjawab yang lain. KB hormonal itu sebenarnya sifatnya dia memanipulasi tubuh seperti seorang wanita hamil. Kenapa? Tanda-tandanya dia jadi tidak mens. Payudara juga akan membesar. Ya karena memang ketika disuntik KB diharapkan si sperma, gitu, saya bilang gitu, terkecoh. Gitu, terkecoh. Jadi istilahnya tubuh itu, wong saya lagi hamil kok, kenapa saya dihamili? Kasih terus seperti itu. Itu fungsinya KB hormonal tuh seperti itu. Jadi kenapa dia paru jadi juga nanti pasti akan membesar? Karena dikondisikan seperti wanita sedang hamil. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Monggo dengan Bang, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rahma bahwa efek dari air ini ada efek lokal aja itu. Kalau efek lokal apa bisa maksimal dok? Bandingkan dengan efek seperti tadi dok katakan pil KB gitu dok. Kayaknya kan fitur estrogen ini tadi ya. Oke. Jadi sama seperti krim wajah. Krim wajah itu ketika kita ingin mencerahkan, badannya juga nggak ikut cerah kan? Seperti itu. Ketika memang badannya misalnya kita memang pakai krim, saya bilang misalnya seseorang pakai Moleskine. Ya, saya bilang seperti itu. Pakai Moleskine, dia pakai krim pagi, krim malam. Krim pagi terlindung dari sinar matahari. Jadi ketika memang kita keluar dari rumah tapi badannya tidak pakai sunblock, otomatis nanti badannya akan hitam, lebih hitam dari wajah. Tapi dia tetap akan cerah. Karena dia pemakaiannya lokal, tidak seluruh badan. Sama untuk Ayla Breast Care, karena dia pemakaiannya lokal, dia hanya di daerah payudara saja, itu akan maksimal Bapak. Saya jawab maksimal karena sama sistemnya seperti krim wajah, juga akan maksimal ketika dipakai wajah. Tapi kalau misalnya dipakai ke seluruh badan, badannya juga pakai pencerah, juga akan maksimal. Jadi memang dia hanya mempengaruhi di daerah payudara karena dia sifatnya lokal, dan krim-krim itu saya bilang dia lokal, jadi tetap maksimal untuk mengangkat payudara seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, monggo Pak. Oke, gimana Ibu? Oke, tadi saya bilang KB suntik, KB pil, implan, karena semua itu adalah hormonal. IUD, monggo, boleh, iya. Karena memang sebenarnya sih KB yang lain boleh Bapak, gak masalah. Cuma nanti yang percuma saya bilang. Oke. Iya, kalau misalnya kita ngomongin penjualan ya, monggo, KB boleh. Tapi yang tidak boleh adalah orang hamil, ya, dan menyusui, ya. Karena memang nanti ketika dia orang hamil kan sedang produksi untuk ASI ya, mempersiapkan ASI. Takutnya nanti kalau hormon estrogen yang berlebihan juga tidak bagus untuk ASI-nya, untuk yang mengandung. Tapi kalau KB, memang kita ngomongin penjualan, monggo, nggak apa-apa. Iya betul. Bapak kalau misalnya memang boleh, nggak apa-apa.
Iya, biasanya memang untuk lebih ke pengencangan, karena memang biasanya udah besar, biasanya kalau sudah KB itu. Nah, kan itu dikatakan perawatan payudara. Betul, nggak apa-apa. Iya, bisa. Betul. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya sih dibolehkan, cuman kalau misalnya dalam dunia medis itu percuma, saya bilang gitu. Tapi kalau memang untuk penjualan boleh. Bukan berarti memang yang saya garis merah itu adalah orang yang hamil dan menyusui. Kalau misalnya KB nggak apa-apa, monggo boleh ibu, ya. Oke, dengan Mas siapa? Monggo Mas. Oke, untuk maksimal dan kapan batasnya masing-masing orang beda, ya. Jadi misalnya saya cuma pakai setengah kemasan atau setengah pot, saya sudah maksimal. Itu masing-masing orang beda, Mas, karena memang tergantung reaksi tubuh juga, ya. Jadi paling nggak minimal 1 bulan. Jadi 1 pot itu. Iya, mungkin kalau nanti mungkin banyak konsumen yang akan menanyakan, kok saya nggak jadi besar ya? Pasti banyak, nanti pasti banyak. Karena memang image-nya Ayla dari awal memang dia memperbesarkan, ya. Nanti masih banyak pertanyaan, kok payudara saya masih segini-segini aja ya, Mas? Gitu. Coba nanti ditanyakan lagi. Tambah kencang enggak? Tambah kenyal enggak? Karena ketika orang sudah image-nya di bawah sadarnya, ketika melihat itu suatu produk itu bisa memperbesar, dia hanya tertuju pada satu tujuan, hanya memperbesar. Tapi mengkesampingkan efek-efek lain, misalnya dia bisa mengencangkan, bisa mengenyalkan juga, seperti itu. Jadi ditanya lagi aja untuk cross-check-nya, untuk ada perubahan tidak gitu. Kalau misalnya memang mungkin memang ukuran payudara seorang wanitanya itu memang ya segitu, karena proporsi sesuai proporsi badannya, ya. Oke, ada lagi? Siapa? Mau tanya? Jadi? Oh, oke. Okay. Untuk sekali pemakaian. Untuk kalau 1 kali pengolesan atau jangka waktunya? Oke, okay. 1 pemakaian cukup 1 colek aja, kan diratakan. Jadi sama kayak pakai krim, cukup 1 colek. Tapi beda ya sama wajah ya. Kalau itu mungkin ya 1 coleknya agak. Seberapa ya ukurannya tuh 1 colek? Ya full segini. Jadi diratakan cukup, jangan terlalu tebal ya cara pemakaiannya. Nanti untuk mengajarkan atau memberitahu untuk ke konsumennya, jangan terlalu tebal, karena percuma ngabisin krimnya malahan. Tipis tapi rata itu, ya, untuk pemakaian sekali seharinya ya. Itu tipis tapi rata. Jadi memang itu tadi ukuran masing-masing orang kan beda ya, payudaranya juga ya. Jadi ya yang penting merata dan tipis, jangan terlalu tebal, karena percuma nanti ketika memang si tubuh sudah sama kayak pemakai wajah, si tubuh sudah merasa oh ini sudah cukup, itu nanti nggak keserap lagi sisanya. Jadi jangan terlalu tebal, cukup tipis tapi merata, ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan kedua ini, Dok. Tadi mengutip pernyataan Dokter Rahma tentang mungkin ada nanti pertanyaan dari member NASA memakai Ayla, tetapi kenapa tidak ada perubahan? Itu kan tadi menjawab pemikiran ya. Nah, dengan adanya mungkin pola pikir seseorang atau di bawah sadar, itu kan juga hormonal. Bisakah mungkin Ayla ini dikomben untuk dengan produk NBP? Karena kan lebih konsentrasi ini, apakah nanti juga bisa ke situ? Yang kedua kan juga
poin plus-plus untuk para penjual ini dengan produk ya. NASA. Mungkin bisakah dikombin dengan NBP biar bisa apa ya tadi yang mungkin mengurangi pertanyaan kok tidak berfungsi Ayla ini gitu. Oke, saya jawab pertanyaannya. Jadi kita membicarakan tentang mindset atau pikiran seseorang ya. Mungkin nanti ada pertanyaan kok tidak besar ketika kita tanya mulai kencang atau kenyal? Enggak juga tuh gitu. Karena di bawah sadarnya dia pengennya itu besar. Jadi tubuhnya ketika sama kayak orang sakit, kalau merasa dirinya sakit, dia akan merasa sakit terus. Monggo bisa dibantu dengan NBP. Jadi istilahnya NBP juga nanti kan merangsang otaknya bahwa di bawah alam sadarnya itu nanti akan membantu sekali untuk istilahnya untuk beberapa atau customer yang memang mengeluhkan kok tidak besar, kok tidak kelihatan kencang, itu bisa dengan NBP. Jadi bisa dibantu. Malah bagus lagi nanti kalau misalnya ditambah lecithin itu lebih bagus lagi. Iya. Lecithin, NBP, sama Ayla. Kalau memang misalnya dengan Ayla saja tidak berfungsi, lecithin, NBP, dan Ayla. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Bapak. Iya, betul. Tidak kelihatan langsung gitu kan. Tapi kalau lecithin ya. Oke. Aku pikir kalau NBP jauh ya. Artinya Oke. Jadi sebenarnya gini Bapak, NBP itu kan fungsinya untuk saraf. Di daerah otak itu kan sebenarnya semua hormon dalam tubuh itu diproduksi pertama kali rangsangan dari saraf atau otak. Jadi dia memacu, dia membantu saraf itu buat bereaksi ketika memang dikasih krim. Dia di bawah sadarnya itu sudah pasti nanti ini bisa membantu untuk mengencangkan. Jadi dia lebih untuk saraf tubuhnya dari otaknya. Jadi bukan hanya mindset, tapi dia juga memperbaiki saraf-saraf yang di otak ya, karena nanti berpengaruh dalam membantu hormon-hormon yang lain. Hormon estrogen yang asli dalam tubuhnya juga nanti akan dibangkitkan. Jadi NBP kenapa saya bilang juga bisa digunakan itu karena untuk membantu untuk mengeluarkan hormon estrogen juga dari tubuh kita. Karena memang semua hormon itu diawali dari memang dari otak atau dari memang simpul sarafnya itu yang untuk memacu. Sama kayak orang ibu menyusui juga seperti itu. Karena memang dia memacu saraf ketika kita pengen keluar asinya itu pasti nanti akan keluar. Jadi itu akan membantu sekali sebenarnya NBP untuk saraf-saraf di otaknya untuk merangsang si keefektifan obat dan juga merangsang hormon estrogennya dari dalam. Ya, oke. Okay. Nanti monggo. Iya. Iya. Itu juga kita paham. Iya. Jangan sampai kita yang sudah kesini kita lumpur. Iya. Jadi tadi saya bilang, ya. Jadi NBP-nya untuk merangsang sarafnya. Oke. Ada lagi? Monggo Bapak. Kadang-kadang tetap harus digunakan karena Ayla Breast Care itu sifatnya bukan permanen ya.
Jadi setiap tubuh perlu nutrisi, wajah pun iya, kulit pun iya. Jadi memang istilahnya mungkin kita untuk sudah mencapai hasil yang maksimal mungkin kan terus tiap malam digunakan. Untuk maintenance aja, misalnya seminggu digunakan 2 kali atau 3 kali. Jadi untuk maintenance aja itu nggak masalah. Karena memang sifatnya Ayla memang tidak permanen, saya bilang. Ketika malah kita mengklip ini permanen malah bahaya. Harusnya para distributor atau itu tanda tanya, kok bisa permanen? Ya, jadi mau nggak apa-apa. Mungkin kalau dia malas, jadi malas kan mungkin dah, gitu kan. Mungkin bisa disupport untuk para konsumennya dipakai seminggu paling nggak 2 atau 3 kali untuk maintenance. Karena dibilang kita harus jujur kepada konsumen bahwa ini bukan permanen. Ya, seperti itu Bapak. Oke, Bapak monggo. Enggak. Tadi saya sudah jelaskan, ibu hamil dan menyusui tidak boleh. Ya, karena nanti takutnya tertelan anaknya. Kasihan anaknya. Ketika memang dia mendeteksinya enggak cocok, ketika tertelan malah mencret. Kan kasihan anaknya malahan. Kita pengennya terlihat cantik di depan suami, tapi malah anaknya yang dikorbankan kan juga sayang ya. Iya, karena saya sedang menyusui ya. Saya sedang menyusui. Ukuran payudara ibu menyusui yang aktif atau eksklusif akan besar kok. Saya mengalami itu. Iya, memang agak besar. Karena memang produksi dari ASI-nya. Jadi payudara kita itu kayak balon. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Bapaknya enggak ada ya. Jadi ketika memang dia diisi air, dia akan membesar. Kenapa saya bilang lebih baik digunakan setelah dia tidak menyusui? Karena nanti ketika memang ASI-nya sudah tidak diproduksi, dia akan kempes. Betul, ibu akan kempes, tapi memang tidak akan kempes seperti yang awal dulu ya. Karena memang sudah pernah diisi, kelenjar-kelenjar ASI sudah diisi dengan ASI-nya. Nanti bisa dipakai setelah menyusui. Nanti kalau misalnya ASI eksklusif, pasti besar kok. Kecuali kalau dia ibu yang tidak ASI eksklusif atau dibantu dengan susu formula, itu pasti nanti ukurannya berbeda dengan ibu-ibu yang ASI eksklusif ukurannya, ya. Dan saya bilang Pak, di sini tidak memperbesar, tapi memaksimalkan ukuran payudara seorang wanita. Jadi sesuai dengan tubuh masing-masing. Misalnya memang dia maksimalnya sampai cup B, ya. Sampai KB, gak akan bisa jadi KB C. Atau misalnya pengen jadi kayak Julia Perez, ya gak bisa. Ya, seperti itu. Oke. Iya, tergantung tubuhnya, tergantung proporsional tubuhnya. Kan gak bagus juga misalnya memang. Kenapa orang gemuk itu payudaranya, maaf ya, payudaranya besar? Karena memang dia menyesuaikan. Karena lemaknya juga di situ akan ditambah. Ya. Tapi berbeda nanti ketika memang dia payudaranya besar karena gemuk sama memang profesional, itu beda. Itu ya. Oke, ada lagi mbak-mbak, ibu-ibu, cowok semua tadi yang tanya ya. Ada satu tadi mbaknya. Yang lain? Cewek-ceweknya, mbak-mbaknya, ibu-ibunya, gak ada yang mau ditanyain? Gimana mbak? Kalau untuk bapak-bapak aman nggak bu Jumbo? Nah itu jadi masalah. Oke, kalau untuk bapak-bapak nggak apa-apa. Saya bilang karena jadi kenapa menyusui tadi saya bilang itu karena hubungan sama pencernaan si babynya. Karena baby itu beda pencernaannya sama kita, ya. Mereka baby itu ada ya dikasih susu formula langsung mencret. Karena memang pencernaannya beda, enzim dalam pencernaannya pun beda. Kalau bapak-bapak mau, tapi jangan juga setelah dioleskan langsung, jangan. Gak apa-apa, tapi ya tetap ya mas. Tadi saya bilang, krim itu meresap paling enggak 1 sampai 1,5 jam. Habis itu ya monggo, silakan. Ya. Oke, ada lagi Pak Hakim mungkin mau tanya.
Oke. Mbak-mbaknya atau ibu-ibunya enggak ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oh iya, saya tambah nama satu lagi. Menopas? Boleh. Ya. Menopas boleh. Menopas itu ketika memang seorang wanita sudah tidak haid, maka hormon estrogennya dia akan turun drastis. Bisa kalau mungkin nanti efeknya cuma di payudaranya aja yang kenceng, kulitnya ya tetap seperti itu, kecuali kalau minum kolaskin ya, ditambah dengan kolaskin monggo nggak apa-apa. Kalau oke ya, dengan Mbak siapa, monggo Mbak Bella. Oke, kalau misalnya yang belum menikah atau memang masa puber, nggak apa-apa kok digunain, karena ini sifatnya lokal. Iya, akan optimal juga. Jadi, kenapa seorang payudara itu memang tidak bisa optimal? Pertama, biasanya kita kalau kepikiran untuk yang cewek-cewek ya, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, itu akan mempengaruhi hormonalnya. Apalagi kalau misalnya kita sering tidur malam, itu nanti akan mempengaruhi siklus hormonal juga. Jadi monggo nggak apa-apa, digunakan aja boleh, karena dia sifatnya hanya lokal, tidak terlalu bermakna sekali untuk ke seluruh tubuh, kecuali kalau pil. Ya kalau pil jangan, nanti takutnya mempengaruhi daerah rahimnya juga. Ya, oke, ada lagi? Sudah? Gak ada? Oke, nanti kalau misalnya memang ada keluhan lain tentang produk ini atau produk-produk yang lain, atau memang ada masalah permasalahan yang mau ditanyakan tentang kesehatan, bisa hubungi saya. Ini nomor saya, PIN saya. Untuk jam praktek konsultasi online, saya setiap hari kerja jam 3 sampai jam 5 sore saja, karena di luar itu saya juga punya kegiatan lain. Jadi untuk NASA saya jam 3 sampai jam 5 sore saja. Kalau di sini saya standby Selasa, Kamis, Sabtu jam 10 sampai jam 1. Ya. Oke. Nah, gimana, Mbak? Monggo, enggak apa-apa. Oke, saya sudah pernah bahas kemarin bulan lalu itu sebenarnya kista pada payudara itu mungkin kemungkinan kalau misalnya memang dia tidak keras isinya cairan ya, kalau sifatnya tumor jinak itu memang dia malah berpindah-pindah, kalau malah berfiksasi atau dia menetap itu malah bahaya. Tapi usianya berapa, Mbak? Sudah punya anak tapi masih gadis. Kalau saya sarankan monggo bisa, kalau pakai produk NASA bisa untuk yang terapi kankernya itu boleh digunakan, tapi nanti tetap dilihat ke dokter juga, dilihat perkembangannya, karena ketika memang kita mengklaim itu tumor jinak, kalau punya bakat atau genetik keturunan yang memang dia punya bakat untuk satu keluarga adalah juga punya bakat untuk kanker, lebih baik kalau misalnya memang belum diatasi, kalau misalnya memang tambah besar diangkat aja ya. Tapi nanti untuk produk NASA-nya untuk maintenance biar itu tidak muncul lagi ya. Biasanya karena kalau ketika perempuan sudah mulai ada benjolan dalam payudaranya, dia kemungkinan untuk terkena 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa. Jadi enggak hanya sekali. Seperti itu. Ya, pengalaman medis saya di lapangan seperti itu. Jadi ada pengulangan untuk kasus-kasus tumor di daerah payudara. Itu biasanya kalau sudah sekali kena, dia bisa kemungkinan kena lagi karena memang ada masalah regenerasi sel daerah payudaranya. Tadi saya bilang gunakan itu tadi untuk produk NASA yang kanker ya. Itu nanti fungsinya memang untuk maintenance biar tidak terpapar atau tidak terkena lagi untuk tumornya itu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, cukup sekian.
informasi bedah tentang Ayla Besker. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Nanti monggo jika ada kekurangan, nanti monggo bisa konsultasi ke saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, B-nya dikurangin satu ya. Oke. Sudah? Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma yang telah memaparkan dengan jelas dan detail ya. Berikan aplaus untuk Dr. Rahma. Kebetulan di sini saya juga ya, yang membackup di TS Kesehatan. Mungkin ini tambahan saja dari saya bahwasanya ketika semua orang, ketika khususnya seorang wanita ya, ketika ingin mempunyai payudara berproporsional, kemudian besar secara proporsional standar, dikatakan bagus gitu ya, itu tentunya harus didukung dengan nutrisi yang ada di tubuh masing-masing. Misalkan seseorang atau seorang cewek ketika mempunyai gizinya kurang atau kurus ya, menurut seorang ahli gizi, nanti itu ketika untuk menggunakan produk Ayla Breast Care itu juga tidak akan maksimal. Itu kemudian di situ kemungkinan kemudian untuk produk Ayla Breast Care ya, untuk produk Ayla Breast Care itu pemakaiannya kan dari luar ya tubuh. Nah, kemudian panjenengan semua harus menunjangnya dari dalam tubuh. Seperti ini nutrisi untuk payudara. Jadi beberapa makanan yang menunjang untuk pembesaran payudara itu tentunya yang mengandung hormon estrogen. Yang seperti halnya yang di Ayla Breast Care, akan tetapi kan Ayla Breast Care dari luar. Yang dari dalam itu yaitu sumber kacang-kacangan. Seperti halnya tempe, tahu, itu sumber estrogen yang bagus, sumber senyawa atau nutrisi yang digunakan untuk memperbesar payudara secara proporsional. Nah, kebetulan kemarin saya membaca-baca referensi bahwasanya banyak produk-produk di luaran, mungkin punya kami juga, tentang produk Ayla Breast Care yang dikhususkan untuk perawatan payudara, ada yang punya image untuk memperbesar kan begitu. 85% yang namanya payudara bisa proporsional itu sebenarnya ditunjang dengan, bukan ditunjang tapi pokoknya 85% didapatkan dari pijatannya. Seperti ini, seperti yang tadi ya, gambar tadi. Nah, pijatannya itu dia enggak mendukung tetapi malah produk yang mendukung ya pijatannya. Kalau panjenengan pakai hanya dioleskan saja enggak optimal. Kenapa? Pijatan di bagian payudara itu dapat memperlancar sirkulasi di dalam, kalau ibarat kata dapat memperlancar aliran. Jadi kayak selang ya, kayak selang di payudara. Jadi pembuluh darah itu ketika ada pemijatan itu akan lancar. Dan nutrisi-nutrisi yang diserap dari lambung yang digunakan untuk di payudara juga maksimal, sehingga apa, pembentuknya di situ akan maksimal. Dan di sana tapi hati-hati untuk pemijatan sesuai dengan aturan. Kenapa? Ketika pemijatan salah juga akan berakibat fatal ya. Nah, pijatannya tadi sudah bisa ditangkap dan dipahami itu, Bu. Nah, itu di situ salah satu pijatannya seperti itu. Nah, yang pertama tadi kan memang beberapa kacang-kacangan ya, beberapa sumber kacang-kacangan itu yang bagus. Nah, tunjanglah dengan sumber vitamin A, C, E. Itu yang menunjang untuk proses pembesaran payudara.
seperti sumber makanannya sayur-sayuran sama buah-buahan. Itu sumber vitamin C, A, C, E. Itu yang bagus untuk menunjang pembesaran payudara. Dan di samping itu vitamin A, C, E juga bagus digunakan untuk melawan kanker. Kemudian racun-racun yang ada di pembuluh darah. Di samping Anda konsentrasi untuk menggunakan ingin perbesar, juga bagi yang memang fokus, ya konsumsilah sayuran-sayuran dan buah-buahan yang segar, vitamin A, C, E di situ. Nah, tentunya ketika panjenengan sudah memahami, sudah tahu beberapa makanan tadi, hanya dua jenis saja ya, sumber vitamin A, C, E dari buah-buahan dan sayuran segar, kemudian kacang-kacangan. Nah, jangan lupa juga menghindari makanan atau minuman yang itu tidak bagus bagi pembuluh darah, bagi payudara, seperti halnya ya, seperti halnya kopi, kemudian cola ya, teh, coklat, soda. Nah, rokok. Sekarang apalagi banyak wanita juga merokok ya. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Sinten. Singgih mulih, Pak. Pak Edi dari Semarang, jauh singgih, Pak ya. Bagus sekali pertanyaannya yang tadi. Produk NBP gitu ya, bersinggungan dengan produk NBP. Saya setuju dengan Bapak tadi. NBP digunakan memfokuskan untuk otak. Jadi konsentrasi tinggi, kemudian pembentukan saraf otak, memaksimalkan fungsi otak itu dengan NBP. Ketika disinggungkan dengan payudara, rada jauh sebenarnya. Ya Pak ya, raja jauh. Saya setuju. Lebih pasnya tadi lecithin. Lecithin lebih pas karena kandungannya kacang-kacangan. Top, sudah tahu berarti. Di situ kandungan estrogennya ada, gitu. Nah, NBP-nya diganti Pak, pakai Colaskin. Colaskin memang yang baru. Kenapa saya juga membaca referensi bahwasanya ketika payudara panjenengan Anda semua kendur, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena jaringannya kendur, nutrisi dari dalamnya, dari estrogennya, jaringannya. Ibarat kata kalau jaringan itu batangnya. Nah, kolaskin mendukungnya dari mana? Dia nutrisi kulit, khusus kulit, ya kan? Ketika kulitnya ternutrisi, ya itu akan tampak untuk elastisitasnya lebih bagus, sehingga apa, kekenyalan lebih bagus. Ketika batangnya bagus, ya kulitnya bagus, lebih elastis, apa, tampak bagus, benar-benar tampak bagus. Ada contoh kemarin gambarnya, tapi saya tidak bisa nampilin di sini. Dicek memang jaringannya atau batangnya bagus, tetapi kenapa tampak kendur? Ternyata nutrisi kulitnya yang kurang bagus. Tunjangannya tadi Ayla Fresh Care mau dipakai dari luar, kemudian Colaskin. Colaskin ada dua jenis, ada dua produk di situ. Satu kotaknya ada Nakolati, itu kalau mau dipakai dengan Ayla Fresh Care bagus karena menutrisi, memasukkan kolagen dari dalam ya. Kemudian lecithin membantu beberapa saraf yang sudah rusak, begitu. Ketika itu dilakukan dengan maksimal, tentu saja hasilnya akan lebih baik ya. Nah, tadi yang saya katakan, ingatkan lagi, pemijatan itu memang yang maksimal di situ ya. Pemijatannya harus ada dua teknik. Ketika tahap pertama rada ditekan, tahap pertama rada biasa saja, kedua memang ditekan dengan mutar seperti tadi ya. Tapi sebelumnya harus tadi dibasuhi dengan air hangat. Itu fungsinya apa? Untuk membuka pori-pori. Kemudian gunakan produk Ayla Breast Care, itu akan lebih maksimal. Jadi ada pertanyaan juga, Pak, saya sudah menggunakan, sudah habis banyak kok belum? Itu banyak kemungkinan sebenarnya. Yang pertama,
apakah dia menggunakan dengan benar tekniknya, dengan membasuhnya dengan air hangat terlebih dahulu atau tidak. Yang kedua, ya, bisa juga karena ada kelainan di kelenjar penghasil estrogen yang dari dalam, itu juga mempengaruhi untuk memaksimalkan payudara. Begitu. Menyusui tadi juga sudah dikupas oleh Bu Rahma. Kemarin sempat ada pertanyaan juga tentang kalau ibu menyusui, ya. Kalau ibu menyusui memang lebih baiknya tidak. Ya, lebih baiknya tidak. Karena apa? Resiko kena bayinya. Begitu. Walaupun di situ tadi tertera kalau penggunaan krim Ayla Best Care tidak di putingnya. Akan tetapi nek bayinya sudah nangis, ibunya sudah gugup, ya sudah. Bayinya anak kecil nyosornya kemana-mana. Kalau sampai kena krimnya, ya kan? Nah, nanti malah bahaya ya. Nanti kalau besok ditanya konsumen, Anda sebagai distributor, lebih baiknya tidak setelah itu. Nah, saya menyanggah pertanyaan kedua lagi bagus. Banyak masyarakat yang KB, iya, pemerintah menggiatkan KB sampai masang spanduk sebegitu besarnya, kan begitu. Tadi Bu Rama juga bagus, boleh, bukan tidak boleh, enggak masalah. Ya. Karena mau KB hormon, di sini kan hormonnya estrogen yang dikasih, begitu. Ya. Untuk memaksimalkan kondisi memperbesar payudara. Begitu. Boleh saja ya Pak ya, untuk KB sangat boleh. Jadi enggak apa-apa. Memang orang disuruh KB biar enggak banyak. Kalau di Indonesia kan begitu. Ya. Ya, tentunya nutrisi ya Bu ya. Ibu Bapak, nutrisinya juga dijaga untuk memaksimalkan proses payudara ini. Nah, ini sedikit tambahan lagi. Ketika seorang wanita usia 12 sampai 16 tahun, itu hormon estrogen dalam tubuhnya meningkat pesat. Ya. Tetapi ketika usia sudah lewat dari itu estrogennya atau masa pubertas sudah lewat, itu estrogen dalam tubuhnya turun drastis. Nah, sebenarnya kesempatan ketika pakai ini untuk memperbanyak lagi estrogen yang di tubuh. Ada banyak wanita ketika pertanyaannya usia sekian kok sudah kendur ya, sudah kempot begitu. Beberapa hal seperti itu dikarenakan apa? Salah satunya ini faktornya ketika seorang wanita terjadi pubertas terlalu dini. Ya, apalagi anak-anak sekarang. Sekarang datanya itu meningkat banget. SD kelas 5 aja sudah M. Gitu. Jadi pubertas terlalu dini ya, beberapa ya karena pergaulan dan yang lain ya, pubertas terlalu dini itu mengakibatkan apa? Enggak maksimalnya bentuk payudara, enggak maksimalnya produksi estrogen itu. Tapi kita perusahaan NASA memberikan solusi seperti ini. Monggo kerso untuk membantu untuk memberikan solusi yang seperti itu ya. Mungkin itu cukup dari saya ya Bu ya, Ibu Bapak semuanya. Untuk beberapa yang sudah disampaikan sama Bu Rahma, kemudian tambahan saya sama saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan, bagi saya, bagi kita semuanya. Harapannya panjenengan semuanya bisa menerapkannya di rumah dengan baik. Itu karena untuk seorang, khususnya orang wanita ya, itu salah satu mahkota seorang wanita di situ ya. Mungkin kurang, sebelum saya tutup, saya minta tolong kepada ibu bapak semuanya, khususnya yang hadir di sini, untuk memberikan masukan untuk tema bulan Maret ya. Ini kan tema bulan Februari sudah ada, bulan Februari kalau nggak salah nanti tentang gula, sama ada lagi satu lagi, diabetes mellitus. Nah, untuk bulan Maret khususnya yang datang di sini bisa memberikan apa tema
untuk besok, biar besok ada gambaran, biar tidak dari perusahaan saja. Oh, monggo. Ah? Oh, program hamil. Ya. Ada lagi yang dari sini mau mengusulkan judul tentang apa untuk besok bulan Maret? Tentang kesehatan, monggo. Aktivitas seks bebas. Akibat seks bebas, ya. Oh, solusi yang bagus itu nanti. Apalagi tiga, ayo mbak-mbaknya, kolaskinnya belum dibedah gitu, tapi sudah diberedar kok, sudah ada brosurnya, sudah ada. Mau apa lagi judulnya? Kanker, tumor kanker kemarin sudah kebetulan saya bahas. Apalagi yuk, yang ngasih tema untuk bulan Maret, Pak, yang di belakang, apa? Oh, head tidak teratur. Oke, okay. Ada yang mau nambah lagi? Satu lagi? Ya Pak, sip. Ya, besok bulan Maret antara tiga ini pasti ada yang keluar dua, kalau nggak satu. Nanti kita bahas, kupas secara detail bagaimana. Ah, ya. Apa Bu? Cantik? Cantik dengan produk NASA. Sip. Oh monggo. Cantik dengan produk NASA ya. Cantik alamiah ya Mbak ya. Ya sip. Nah. Perkembangan atau ke pertumbuhan? Oh iya, berarti ke arah nafsu makan juga ya, Pak ya? Oh iya. Sudah? Berarti 5 tema ya yang nanti kami akan munculkan di bulan Maret, karena bulan Februari sudah ada. Mungkin cukup sekian kita akhiri untuk diskusi tematik hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih.
kasih. Semangat lagi. Semangat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.